Itulah yang kita harapkan kepada himpunan pada malam ini, supaya kita menjadi rakyat yang sayang dan cinta kepada negeri kita, apabila negeri kita ini telah pun dijadikan model oleh negeri-negeri, bahkan negara yang lain. Hadirin muslimin muslimat, pada tahun 2013 apabila Brunei telah melaksanakan perintah hukum kanun jenayah syariah, maka kerajaan negeri Kelantan pada masa itu diketuai oleh yang amat berhormat mantan menteri besar pada ketika itu, Datuk Bentara Kanan, telah pergi mengucapkan taniah kepada Sultan Brunei. Dan ketika berjumpa dengan pemimpinnya, antaranya Mufti Brunei menyatakan, terima kasih Kelantan. Kelantan adalah guru kami. Kita mempelajari pelaksanaan syariah daripada Kelantan. Kelantanlah yang telah memberikan manfaat dan ilmu-ilmu untuk kami melaksanakan perintah hukum. Terima kasih. Kelantan adalah guru kami. Walaupun kami melaksanakan dahulu dan Kelantan tidak dapat dilaksanakan lagi. Ini suatu kata-kata yang bersejarah, yang kita kena banggakan rakyat Kelantan, bahawa apa yang kita laksanakan pada hari ini telah dicontohi dan dijadikan model kedua oleh negara lain dan di tempat yang lain. Hal inilah yang seharusnya kita pertahankan, termasuklah pada malam ini kita mempertahankan saudara kita yang telah dianiaya, diperangi hingga ke saat ini di bumi Palestin.